Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat ulasan sinetron Magic 5 episode 57 yang baru saja tayang 16 Mei 2023. Sepertinya kali ini Adara berhasil merayu Gibran untuk merestui hubungan dirinya dan juga Rehan. Walaupun nampaknya kali ini ternyata Gibran benar-benar memiliki syarat jika Adara ingin menjalin hubungan dengan Rehan. Karena notabene kali ini Gibran tidak mau saudaranya yaitu Adara bernasib sama seperti Naura sebelumnya yang disakiti oleh Kevin. Dan Gibran tidak mau Adara seperti itu. Hingga pada akhirnya kali ini Gibran meminta kepada Adara jika benar-benar Rehan serius terhadap Adara, Rehan datang menemui Gibran, Rasya, Naura, dan juga Irsyad agar mereka benar-benar tahu apakah memang Rehan serius ataupun hanya main-main seperti halnya Kevin. Alhasil kali ini walaupun dengan berat hati Adara pun mengikuti semua keinginan dari Gibran dan akan berbicara kepada Rehan. Adara pun begitu senang karena pada akhirnya Gibran benar-benar merestui hubungan dirinya bersama dengan Rehan. Walaupun sebenarnya di dalam hati Gibran masih trauma dengan kejadian yang terjadi pada Naura sebelumnya yang membuat Naura sakit hati akibat ulah Kevin. Dan Gibran pun terus waspada jika sebenarnya memang Rehan ingin menyakiti Adara. Semoga saja ya guys, tidak ada lagi sakit hati kedua yang terjadi lagi oleh anak-anak Magic 5 yang dilakukan oleh anak-anak Lubis. Apakah kali ini syarat yang akan diajukan oleh Gibran kepada Adara akan disetujui oleh Rehan? Makin penasaran ya guys dengan keseruan-keseruan episode selanjutnya akan seperti apa? Tetap tonton terus sinetron Magic 5 setiap hari tentunya pukul 17.30 hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.